Hai, selamat datang di channel MYM. Channelnya petani sawah tada hujan. Sekarang saya berada di lokasi sawah tada hujan milik saya yang berada di belakang gereja Desa Boto Benteng, Kecamatan Majaulang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Nah, konten kita kali ini adalah kita akan melihat bagaimana perkembangan padi saya yang menggunakan pola tanam penggabungan antara tanam benih langsung dengan legowo. Jadi adapun legowo yang saya gunakan jaraknya kurang lebih sekitar 2 meter. Bagaimana perkembangan padinya? Cekidan. Nah, jadi ini padinya, ini ketinggian saya. Nah, sekarang saya lagi jalan di legowonya. Saya mengambil konten di sore hari sekitar kurang lebih jam 4, maka sekarang saya berhadapan dengan sinar matahari dan bisa dilihat legowonya menghadap kemana. Jadi legowonya menghadap melintang dari timur ke barat. Nah, ini saya sekarang berada di legowonya yang berjarak 2 meter, kurang lebih 2 meter. Nah, adapun legowo yang saya gunakan kurang lebih 25 cm legowonya, kemudian jarak antara legowo satu dengan legowo yang lainnya itu sekitar kurang lebih 2 meter. Nah, ini kalau saya perhatikan ya lumayan mengembirakan dibanding tahun lalu yang sebelumnya saya tidak menggunakan pola ganda, yaitu penggabungan antara tabela dengan legowo. Nah, kalau diperhatikan masalah kerbahannya, sepertinya menggunakan legowo itu lebih tahan rebah karena ada pembuangan atau jalur angin yang bisa menurunkan daya dorong angin. Ini dari legowonya bisa membuka jeda untuk angin supaya daya dorongnya lebih ringan. Nah, di sini bisa kita perhatikan buah padi yang sudah menutupi legowonya. Jadi mungkin untuk musim tanam selanjutnya saya akan lebih memperlebar jarak tanam. Oh, bukan, jarak
legowonya mungkin sekitar 40 cm. Untuk mendapatkan konten-konten atau video-video kami selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Nah, itu tadi perkembangan padi saya yang menggunakan sistem tanam pola ganda, menggunakan sistem tanam tabela plus legowo. Mudah-mudahan teman-teman MYM bisa mendapat sesuatu dari konten ini. Oke, kita akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MYM.